Donny van de Beek berlatih di lapangan, sudah tak sakit lagi. Gelandang Manchester United Donny van de Beek sudah kembali ke lapangan untuk berlatih. Pemain Belanda itu sudah tak merasakan sakit lagi. Van de Beek mengalami cedera saat membela MU melawan Bournemouth pada laga awal tahun 2023. Setelah 5 bulan, dia pun menunjukkan tanda-tanda positif untuk kembali fit. Karena masalah pada lututnya itu, Van de Beek pun harus menjalani operasi. Proses pemulihan pun dijalani selama 6 bulan. Situs MU yang mengunggah kabar bahwa Van de Beek sudah berlatih di lapangan. "Sekarang berjalan baik, saya merasa jauh lebih baik dan saya ada di jalan yang baik sekarang. Saya harus memakan banyak protein juga untuk pemulihan. Sepak bola adalah bagian besar dalam hidup Anda, menikmati itu setiap hari dengan rekan setim Anda. Dan Anda harus merindukan itu, saya mencoba untuk melihatnya sekarang dengan cara yang positif. Saya semakin dekat setiap hari untuk ada di lapangan lagi dan saya tak sabar untuk kembali. Saya sudah bisa melakukan semua, kami ada di jalan yang bagus sekarang, tak ada rasa sakit lagi, jadi ini positif." Van de Beek bergabung ke MU pada awal musim 2020. Dia mencatatkan sebanyak 60 penampilan di semua ajang dan bisa mencetak 2 gol. Manchester United ingin datangkan wonderkid Norwegia Sverre Nypan. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut wonderkid Norwegia berusia 16 tahun Sverre Nypan. Gelandang kelahiran 2006 ini telah bergabung dengan tim senior Rosenborg dan sudah tampil 3 kali di Eliteserien musim ini. Dalam penampilan pertamanya sebagai starter di divisi utama untuk Rosenborg, Sverre Nypan mencetak gol dalam kekalahan 2-3 dari Bodo Glimt. Dia kemudian mencetak gol kemenangan 1-0 atas Haugesund pada Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023. Selain itu, pemain berusia 16 tahun tersebut mengenakan ban kapten untuk timnas U17 Norwegia. Dia menyumbangkan 2 assist dalam kemenangan kualifikasi kejuaraan Eropa 4-0 atas Belarusia, Oktober tahun 2022. Sverre Nypan juga telah dimainkan dalam berbagai peran selama tahap awal karirnya, mulai dari posisi nomor 9 untuk Rosenborg. Tetapi, dia juga bermain sebagai gelandang tengah dan pemain sayap kanan untuk tim muda Norwegia. Desember tahun 2022, Rosenborg menyetujui kontrak profesional dengan Nypan hingga akhir musim tahun 2024-25. Tetapi, klub-klub di seluruh Eropa secara mengejutkan mulai memperhatikannya, utama. Menurut De Sun, MU sangat ingin memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Nypan. Ini setelah mengawasi perkembangannya sejak peresmiannya di tim utama. Man United diprediksi bakal kesulitan rekrut Kylian Mbappe. Jurnalis Inggris, Dean Jones, memberikan pendapatnya mengenai kabar ketertarikan Manchester United terhadap bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Dilansir dari Daily Express, Manchester United dikabarkan akan berusaha untuk mendatangkan penyerang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, pada musim panas ini jika Sheikh Jassim dari Qatar menjadi pemilik baru klub. Selain Mbappe, nama-nama seperti Eduardo Camavinga dan Kingsley Coman juga masuk dalam daftar incaran Setan Merah. Meskipun begitu, Dean Jones yakin bahwa transfer untuk sang juara Piala Dunia 2018 di musim panas ini tidak masuk akal bagi The Red Devils. Mereka adalah 3 pemain dengan nama besar. Tetapi Mbappe saja harganya sangat mahal dan membuat Anda harus memiliki visi yang bagus untuk meninggalkan PSG demi Man United. "Saya tahu United ambisius, tapi bagi saya, ini tidak sesuai dengan hal-hal lain yang saya dengar tentang rencana mereka di musim panas," ujar Jones kepada GFMS Sport. Christian Vogt dari BILD juga telah melaporkan bahwa Man United kemungkinan akan mengejar Kylian Mbappe jika Jassim Al-Thani menyelesaikan pengambil alihan. Namun, menurut The Times, grup INEOS milik Sir Jim Ratcliffe akan mengadakan pertemuan dengan keluarga Glazer mengenai pengambil alihan dan saat ini mereka menjadi favorit untuk menjadi pemilik baru paling tidak untuk saat ini. Ratcliffe dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 5 miliar pound sterling atau nilai yang diinginkan oleh keluarga Glazer untuk membuat mereka angkat kaki dari Old Trafford.
Anthony Martial, Manchester United bakal finish di empat besar EPL. Sebuah asa diapungkan oleh Anthony Martial. Penyerang Manchester United itu optimistis bahwa timnya bakal menutup musim 2022/2023 di posisi empat besar. Premier League musim 2022/2023 akan segera berakhir. Ada sekitar dua pekan tersisa dari kompetisi tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Manchester United saat ini menempati peringkat 4 klasemen sementara EPL. Posisi mereka masih belum aman karena mereka hanya berjarak satu poin saja dari Liverpool di peringkat kelima. Anthony Martial menyadari bahwa timnya masih belum aman untuk lolos ke UCL. Namun ia pede timnya sanggup untuk melakukan itu. Kepada Sky Sports, Martial menegaskan bahwa Manchester United optimistis bisa mengamankan satu tiket ke Liga Champions musim depan. Ia menilai MU memegang kendali atas kelulusan mereka sehingga mereka sanggup untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Bermain di Liga Champions atau tidak berada dalam kendali kami. Kami akan melakukan segala cara untuk memastikan kami finish di empat besar, ujar Martial. Sisa pertandingan kami di musim ini sangat krusial untuk kami. Kami harus memenangkan semua pertandingan agar bisa menggapai target yang kami inginkan, imbuhnya.